Jangan pasal ni hujan. Kontak di bawah. Baik, tribun, selamat datang di tahun 2024. Semoga apa yang kita lakukan di 2023 menjadi pembelajaran terbaik, dan di tahun 2024 ini menjadi kita yang baru, kita yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat tahun baru 2024. Oke, untuk hari ini suasana, saat ini suasana di alun-alun Ciamis turun hujan gerimis, dan ini masa para pengunjung sedang membubarkan diri. Emang gerimisnya nampaknya makin keras ya. Bisa tribuners lihat pergerakan massa yang sangat cepat. Bawah. Sama polisi kita. Ya, Kang Afrizal, selamat tahun baru 2024. Wah, ayo pulang ke Ciamis. Tengoklah kampung halaman. Masih ada ternyata. Jadi untuk di area Taman Rafflesia-nya sudah
massa sudah mulai meninggalkan area Taman Rafflesia. Dan jangan lupa untuk tribuners yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati karena saat ini tengah hujan, turun hujan, hati-hati di jalan karena jalanan licin. Dan memang seharian ini ciamis sejak pagi hari hingga detik ini selalu diguyur hujan. Terima kasih, sampai jumpa di live di Tribun Jabar selanjutnya.